masa untuk kita bertindak, masa untuk anak-anak muda bangkit dan selamatkan negara kita. Bangun. Untuk apa bangun? Warabbaka fakabbir, dan tunduk kepada Tuhan yang maha besar. Kita lakukan ini dengan niatnya ikhlas sebagai hamba Tuhan. Warabbaka fakabbir, untuk melakukan perubahan mesti ada pencerahan. Bangun. Kita kadang-kadang banyak sangat membazir waktu, banyak turut pada nafsu serakah, banyak sangat tamak haloba, banyak sangat masa membazir, banyak sangat keangkuhan. Bangun. Qum fa'andhir. Tinggalkan sikap yang cuai dan lemah itu. Untuk apa? Untuk akui bahawa kita ini hamba yang hina dan tunduk kepada Tuhan yang maha besar. Bukan penguasa, bukan wang ringgit, bukan kekayaan, dan bukan takhta. Warabbaka fakabbir. Tapi syaratnya, kita harus wathiya baka fatahhir, mestilah bersihkan diri kita, meninggalkan yang jelek, bobrok, segala pincangan lalu, dan bersihkan, supaya dengan bila bersih baru kita boleh bangkit. Bukan dengan slogan, bukan dengan ungkapan. Bersih ini ya zahirnya dan batinnya, dan mudah-mudahan dengan semangat itu ya. Qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, kita boleh mulakan suatu tradisi baru untuk membawa negara ini sebagai negara hebat. Saudara, marilah kita lakukannya bersama. Ini tugas kita bersama. Dan lebih daripada saudara, anak-anak di belakang, anak-anak di dewan di luar, anak-anak di foyer dan di lobby, marilah sama-sama dengan bapak-bapak kita. Bapak dan ibu-ibu kita. Dan kita bekerja. Tanya saya, saya yakin apapun yang diungkapkan tidak mengganggu saya sama sekali. Teman-teman saya dalam jemaah menteri tahu. Mula mesyuarat, kita bicara apa yang sebaik mungkin untuk negara dan rakyat kita. Dunia ini bebas, negara demokratik, media sosial itu digunakan sepenuhnya untuk baik dan yang buruk ya, tetapi tidak harus mengganggu kita. Saudara, masa untuk kita bertindak, masa untuk anak-anak muda bangkit dan selamatkan negara kita. Dan saya percaya Akademi Kenegaraan bersama-sama dengan rakan-rakan pimpinan dan rakan-rakan pejabat awam dan swasta akan dapat dimanfaatkan untuk menebus maruah dan mengangkat martabat negara tercinta.